Ternyata setan pun bukan sosok baru, melainkan titel baru untuk makhluk Allah yang berani membangkang perintah Allah sekaligus merekrut makhluk lain untuk membangkang perintah Allah. Ya kira itu contohnya, Bu. Lamun bulan puasa kencicing aya jelema. Cek Allah teh kutiba alaikumus siam puasa dina bulan Ramadan teh wajib cicing we nyumput sorangan nyemen uluh batur sorangan ieu mah batur teuh luak dieu teuh cek Allah puasa manehna teh puasa eta berani membagang perintah Allah maka julukanna sebagai iblis. Lamun ngajak batur euy puasa teh euy puasa atuh urang di imah salimi buka opat mending kene urang nyaremen yuk di dapur eta nu tilu miluan bukan nyemen si eta nu tadina iblis membakang kulantaran ngajak batur berhasil membakang berita Allah titel naik dari naon setan eta nu gitu gancangna bu Nabi Adam kalau dilungsurkan di surga na Siti Hawa kalau disimpan di jidah di Mekah kata kaya wajinya di jidah nih jidah makam bodas agel jidah teh hartina nenek moyang sebab Siti Hawa disimpan di jidah kemudian suami Nabi Adam kalau disimpan di sarang di India selama 1000 tahun bu Nabi Adam dan Siti Hawa selama 1000 tahun dipisahkan Siti Hawa mencari Nabi Adam mencari Siti Hawa selama 1000 tahun tanpa henti Nabi Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna minal khat selama 1000 tahun Nabi Adam mencari Siti Hawa Siti Hawa mencari Nabi Adam terus kukurilingan musare mutawin kebayang bu lamun ibu dipisahkan emang lamun ibu cerai di Cibungko salaki ibu kalau dituna di Afrika kira-kira di tayangan mau bu mau cuna kan sakali deh ibu emang Nabi Adam di India Siti Hawa di Jeddah di Mekah 1000 tahun kukul lima Nabi Adam milarian Siti Hawa saking ku setia ibu di Cibungkul salah hiburan di Afrika rek di tayangan mau aja Nabi Adam buat rek naon ini kawin deh cek salah gimana rek kawin deh ke SSE nya kangnya itu Nabi Adam yang Siti Hawa kata rentinti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin selama 1000 tahun pencarian Nabi Adam dan Siti Hawa sampai-sampai tidak pernah berhenti pak tiap hari Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana ingat Nabi Adam itu tidak berdosa pak itu sudah skenario Allah tidak mungkin ada Nabi durhaka dan Nabi Madi Maksum kan udah di skenario Allah sampai seperti itu Nabi Adam merasa padahal tidak berdosa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin baru 102 kali nyebutkan Rabbana zalamna anfusana ka 103 kali nah mau membaca 103 kali itu Nabi Adam ngawaskeun lalaki bijahi Muhammadin dengan kemuliaan Muhammad Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin karena menyebut nama Muhammad barulah ku Allah dibukakeun Siti Hawa ningali Nabi Adam ningali Siti Hawa sudah 1000 tahun bu bertemulah Siti Hawa dan Nabi Adam di Jabal Rahmah karena menyebut nama Muhammad oleh Allah dibuka hijabnya oleh Allah dibuka penghalangnya dipertemukanlah Siti Hawa dan Nabi Adam di Jabal Rahmah kata Allah wahai Adam ya Allah kenapa kau sebut nama Muhammad sementara Muhammad belum kami ciptakan kata Nabi Adam ya Allah waktu di surga kami melihat di pintu-pintu surga ada nama Allah dengan nama Muhammad bergandengan tidak mungkin bergandengan dengan namamu ya Allah yang suci kecuali itu nama yang disucikan yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad
bagaimana wahai Adam, sodakta Adam, benar kau Adam, itu Muhammad adalah habibi, khalili Muhammad itu kekasih kami, Muhammad itu sayyidul awwalin wal akhirin, Muhammad itu adalah cikal bakal kau kami ciptakan, Muhammad itu sebagai penutup para nabi, Muhammad itu adalah kekasih kami. Itu kanjeng Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi namanya sangat istimewa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Istimewa tak bu? Istimewa tak bu? Bu? Maka nasaur Imam Siri man qasada maudi an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Orang yang datang pada satu tempat di mana itu tempatnya diceritakan maulid nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan bagi orang yang datang seperti orang yang datang pada taman-taman surga na Allah subhanahu alhamdulillah. Makanya apa kata Imam Nawawi, antara doa kita dengan ijabah Allah itu bainahuma hijabun, antara doa kita dengan ijabah Allah itu ada hijabun, ada penghalang. Doa kita tidak akan langsung sampai pada ijabah Allah kecuali penghalangnya yang harus dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkan itu penghalang antara doa kita dengan ijabah Allah? Yaitu dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Nabi salam alaika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dimfil qulubi. Wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Teraskan bu, teraskan bu. Itu baru namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat istimewa bu. Bu, urang ayeuna meneladani akhlak kanjeng Nabi. Bu. Bu. Ieu muludan ibu ngan ukur ayeuna wudu atawa kasogara kali. Abdi yakin ieu pangaosan kana pangaosan sareng ibu Mutiah mah wae cenah mah poe pangaosan. Poe Sabtu aya pangaosan. Dinten Minggu aya pangaosan? Dinten Senin? Dinten Salasa? Rebo aya rebo. Kamis? Jumaat? Ya. Betul, lebih ke Sabtu deh ya, ya. Lebih ke liur, pengen pemajikan ke abdi lo ngadongin wae. Apa tarang lo? Tarang lo guna lo tinggal di pengajian deh, ibu-ibu ayo nama pake seragam. Seragam emang pake seragam? Pake seragam? Ibu ngomong ke sholaki. Kumaha gitu? Tinggal di poe Senen. Mau poe Senen? Ke Senen, koneng. Dari poe Salasa? Abu-abu. Dari poe Rebo? Hidung. Hari poe Kamis? Bodas. Hari poe Jumaah? Beureum aya rawisan make rena seutik. Hari kitu kumaha? Amat teuleuleu, hari masa bari buka baju seragam. Empok apa tiba heula ka baru hijikin bidi kawin. Tinggal ieu batur mah jeung pakaian teh seragam teh rupa-rupa. Heuh. Pamajikan, nah seragam rupa-rupa salahki lama paru-paru. Pikiran itu seragam canlunas. Atau nyariin seragam, atau nyabu. Untuk buka seragam, era ini. Mesti aku. Bu. Bu. Urang teh maulid nabi, terlainan ukur air awukuh nyebunya. Tiap tahun urang sok maulid nabi. Bahkan, kalau seandainya bertemu dengan Rabiul Awal, sopan Allah pun dan punya Rasul depan lahirna teh kaping 12 Rabiul Awal
wengi Senin ini Rasul teh lahir kaping Rabiul wengi Senin pan aya na taun nabaran Ibu Siti Aminah misaur. Ningal wadahna benten sakit jadi di bumi nak babar orok kalian bisa dibalik soca sarta soto ibu wadahna yang kumaha. Oh, itu malah kamu jangan bahulah. Siti Aminah misaur, waktos labarna kacatur, ningal cahaya meni ngempur. Etamah ibu-ibu jaman bahulah. Bu, ayah gitu nadam gitu bu, ayah punya 12 Rabiul Awal di Senin tahun gajah. Ayah nuna rosgen ke abdi Pak Ustadz kunaon disebut tahun gajah. Sabab baheula waktos menjelang lahirna Kanjeng Nabi, aya Raja Abroha rek ngancurkeun Ka'bah numpak gajah. Matak disebut we taun gajah. Ustad kumaha cenah lamun teh mah nu nyerangna nya baheula numpak mobil truk. Kudu disebut teh taun truk, bawa jaman truk, sing teh baheula mah ulah truk. Can usum. Tuh. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat istimewa. Urang maulid Nabi umar tahun pas urang bulan mulud datang tiap poe urang muludan tapi akhlak nu mana nu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohkeun di angek urang. Bu, bu, hoyong diangkeun janten umat Rasul hoyong kanto sunah Rasul nu ku urang di angek atos seueur kacan bu hoyong diuningakeun bu yeuh dangkeun ku abdi Kang ceuk akhlak Rasul. Rasul mah bukun tentunya Rasul mah kan Rasul mah tarang ngabujangkeun ka pamajikan. Bu. Naon cenah Bu? Rasul mah tarang ngabujangkeun ka nyaan eta teh. Rasul mah hoyong ngaleueut nyana ku nyalira. Hoyong tuang nyana ku nyalira. Raksukanna sae dikaput ku nyalira Kang. Senara pegat disok ku nyalira eta teh Rasul. Ngan upami kata wisen ku istrina ku Siti Khadijah langsung ku dicanak ya Rasulullah gening ku anjen wios ku abdi daya terjalan ke surga kangge abdi langsung direbut bu wios ku abdi daya jalan ke surga kangge abdi kitu ka Siti Khadijah. Bu, bu, lamun ibu-ibu urang cibungkul ningali salaki ngepel ku sorangan gegeroh ku sorangan nyamuk ku sorangan beberes imah ku sorangan kira-kira ibu jina Siti Khadijah mau direbut mau abut mual mual cina kang lui erek dituluh itu nuhai pengajikan model dia kan urang marajen salaki ngepel kusorangan gegero kusorangan nyamuk kusorangan lain direbut urang urang cibungko mah kalahkan wel kamu dah ujang ujang tinggali bapak mana ayo nama hidang nah memang ngepel ke hidang mah dong kumah. Dari kami kami ya, sok ibu teh cana, akang ya suka abdi, abdi hoyong genging ridho Allah, abdi hoyong genging kanya Allah, dan memang lantas bu, segala rupa kapalyogian dan urusan rumah tangga mah kabeh kewajiban salaki. Cucu ibu kah, sok kamu nangkun kah? Ya, bu. Ngepel kewajiban salaki, beres imah kewajiban salaki, jelsuh kewajiban salaki, misterika kewajiban salaki, nepi ka nyusuan-nyusuan budak kewajiban salaki ya. 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 Zaman Rasul, apakah Rasul pernah disusui oleh Siti Aminah? Oh, tidak pernah. Rasul itu disusui oleh Suwaibah. Mata alus nama urang Cibungkul, bro ayah nulahiran salakina kan kukulilingan sa Cibungkul. Ditanya ku RT, ayah lawan gening mana kukulilingan wae? Rek neangan aww yang susuna sang ngegalon. Rek naon kitu, rek pang buburu, rek muruhkan pang nyusuan dan budak kitu. Lumayan nasa salaki ahinu
usulin ke Pak Ustadz Tony. Dina ilmu pikir, aww mah akil balik nanti salapan tahun. Upami pamaget sabar tahun bu? 15. Wihandai istri mah sabar tahun? Salapan tahun. Pamaget sabar tahun? Sabar tahun bedana. Genap tahun, kenapa laki-laki terlambat kan? Aww mah salapan tahun. Bini mah laki mah 15 tahun. Ternyata tingkat kecerdasan wanita itu lebih tinggi. Aww mah teweh hidang. Sangge 2 tahun, lesot nyusu. Ayo laki kurang 15 tahun, bese hidang. Eta nyusu kumisan, datu-datu nyusu. Ih, dihidang-hidang gitu. Punah hawa katanya. Kudu naik gitu kan? Ibu teh. Kabehnya kewajiban salah. Salaki. Kabeh di rumah tangga mang kewajiban akan, kewajiban salaki. Ibu-ibu mah santai itu mah kewajiban. Hidup ibu-ibu. Ngarin aja punya. Ibu mah kewajiban nage hiji. Taat ka salaki. Cek salaki. Ngepel.